Nah, untuk bagian ini, jadi kita harus memberikan pelumas atau CRB ya. Nah, CRB atau minyak gemuk, biasa dikatakan seperti itu. Kita oleskan saja di bagian ini, kemudian di sini. Nah, pada bagian di dalam ini, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan tang ini ya, untuk membuka bagian di dalam. Ya, seperti di sini juga. Nah, bisa menggunakan ini. Nah, ini sudah saya buka dan sudah saya beri cerbi ya, lumas di dalamnya. Nah, untuk bagian ini ada fungsinya ya, teman-teman. Jadi, ini buka saja bautnya ini. Jadi, bisa teman-teman masukkan pelumas di sini ya. Pelumas kemasan ya, di dalam botol biasanya ada khusus untuk pelumas bagian ini. Bisa juga teman-teman menggunakan CRB ya, CRB kemudian dimasukkan di